1 set West Flera 6. 2 jenis komponen yang berbeza. 3 slot, 4 jenis gabungan. West, halangan kepada penembusan. Saya tidak dapat bezakannya. Saya benar-benar tidak dapat bezakannya. Saya seorang pemburu harta karun dalam level Royal Party Mobile. Tetapi sebab saya power, saya suka main solo. Jika dibandingkan dengan 4 fungsi lain, kelengkapan West yang mudah difahami. Plat keluli dan papan gentian komposit mempunyai kegunaan yang hampir sama. Kedua-duanya adalah jenis pertahanan tulen. Plat keluli biasanya dirujuk sebagai plat putih, menyediakan perlindungan West. Papan gentian komposit biasanya dirujuk sebagai plat hitam, menyediakan ketahanan tembusan. Apa pendapat anda seterusnya? Adakah susah untuk difahami? Sudah tentu tidak. Hari ini saya akan menggunakan bahasa yang mudah difahami dan menunjukkan cara anda boleh meniru serta merta. Mari lihat kesimpulannya dahulu. Pasang 3 plat putih pada semua perisai level anak akan memberikan perlindungan terbaik terhadap peluru MK14 yang digelap dan MK14 yang disaring. Tambahan perlindungan perisai yang lebih baik daripada rintangan tembusan tambahan yang disediakan oleh plat hitam. Okey, pasti ada yang bertanya di ruangan komen. Bagaimana pula jika musuh menggunakan peluru telupan besar? Adakah kekuatan pertahanan plat putih masih lebih tinggi daripada gabungan plat putih dan hitam? Like lebih 1000 dulu! Nanti saya akan test terus kombinasi yang bagus untuk peluru telupan besar di bawah gear West.